Sekarang ni. Sekarang ni kita ada penyanyi yang cukup hebat. Tak lain tak bukan Haji 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 Yasin. Assalamualaikum. Tiga kali tau pergi haji. Main-main. Oh, tiga kali pergi haji. Selamat raya. Tapi tetap selamat raya haji. Selamat raya haji. Ni Nabil pun haji juga. Dia tahun lepas dia pergi haji. Kau tak rasa macam panas ke duduk di antara tengah-tengah haji? Haji Haji Haja. Haja Haja. InsyaAllah. Tapi kalau duduk dengan dia je panas bang. Pasal nama je haji. Panas je duduk dengan dia. Okey, kenapa Abang Yasin di sini hari ini? Yes, untuk mempromosikan single terbaru ya, Pak. Single terbaru music saya release dengan Warner Music. Alhamdulillah. So saya ada beberapa single dalam masa terdekat ni akan release dan akhirnya akan keluar album nanti bulan 10. Hujung tahun. Ini album yang ke Keempat saya solo lah. Yes. Tapi yang terakhir sekali pun dah lama kan yang sebelum. Yang terakhir 2009. Ya, betul. Dah lama dah. Okey, 2009 ke 2015 apa? Kira? Sementara dia kira kita. Cita, kalau kita tahu lagu-lagu Abang Yasin semuanya nama, tajuk semua Arab. Salsabila, Lalalailaila, semuanya macam tu. Mana dia Arab sangat? Kerana dia bukan Arab. Alah, bunyi dia macam ni. Tak, jenis genre muzik tu Arabi. Yeah, dah habis kira belum? Dah. Tapi yang ni, muzik je tajuk dia. Yes, okay. Adakah konsep sama? Betul lah. Saya cuba satu konsep yang lain sikit daripada dulu. Dulu, ialah saya daripada Nasheed. So, masuk world music. So, buat macam ada konsep Arabian sikit. Yes. Sebab saya boleh bahasa Arab. Tapi kali ni saya buat lain pula. Banyak bahasa Melayu. Lebih personal dan bincangkan topik-topik yang ringan. Tak adalah berat sangat. Mungkin sebelum ni topik-topik keinsafan, perjuangan. So, yang music ni dia punya sinopsis lagu dia lebih kurang. Sinopsis dia lebih kurangnya music buat saya rasa bahagia. Yeah. Music buat kita semua happy. Betul. So, bila kita semua happy, pastinya sesuatu yang baik akan keluar daripada InsyaAllah. Kita. InsyaAllah. Kalau kita marah-marah mudi mesti kan. Sebab mungkin orang dulu mungkin ada orang dulu yang dia anggap macam muzik ni macam jangan muzik ni syaitan. Betul. Satu lagi ialah kita pun pernah lalui dalam masyarakat kita sesetengahnya menganggap bahawa muzik ni melalaikan, merosakkan, menjadi satu ejen kepada kerosakan dan sebagainya. Tapi saya rasa tidak kalau kita lakukan muzik dengan sebetulnya kita terima dan bagi dengan saya muzik telah banyak membantu saya, banyak betulkan mood saya. Betul. Dan kalau bukan kerana muzik, kita pun tak ada kat sini hari ini. Betul. Ini adalah sesuatu yang mendamaikan. So, ya, mendamaikan. Dan muzik juga menjadi satu ejen perpaduan. Kerana muzik, penyatuan, ada berlaku ukhuwah kat situ. Ukhuwah. Masya Allah, ini satu istilah. Istilah yang nampak bijak kan bila aku sebut ukhuwah tu nampak bijak kan? Memang nampak bijak. Berapa kau kira tadi? 7 tahun. 7 tahun. Soalan yang very simple to ask me, okay? Abang Yasin, Faizal Tahir terlibat juga dengan lagu muzik ni. Betul, dia terlibat. Dia terlibat keseluruhan album ni daripada saya start rekod lagu ni lebih kurang awal 2 tahun lepas, okay. 2014, bulan Februari saya start. Bersama dengan dia dan dia kekal sampailah terus album siap. Dia banyak tolong kompos lagu sama-sama dan tulis lirik dan dia banyak main gitar, buat backup vocals. Okay. Saya ucap terima kasih lah pada dia. Terima kasih banyak Faizal Tahir. Tapi sebab Faizal Tahir sekarang ni dia punya genre lagu pun dah ada evolve. Dia dah evolve. Dan sebelum ni dia pun tak banyak fokus on producing. Tapi akhir-akhir ni dia dah alhamdulillah. Ya, dia pun dah start ada talent-talent lain bawah yes, dia. Dia dah ada hati-hati bawah naungan dia. Ya, betul. Ya, betul Nabil. Okey, macam kita tahu Yasin dulu dengan apa? Brothers. Lama tak dengar Brothers. Yes. Zaman kita kecil-kecil mesti ada pukul 7. Ingat lagi lagu Brothers. Mesti ada keluar lagu tu. Ingat lagi lagu Brothers yang kau dengar pukul 7 tu. Ku mencari-cari. Kali basket ni baguslah. Join nak tak tahu ke? Buat menemani perjuangan suci kepada tak tahu lagu ni. Aku dengan lagu ni macam tiap-tiap pagi aku dengar tau sambil menangis. Lagu tu bukan pagi. Selalunya time dekat nak maghrib kan bang kan? Aku ada CD dia. Aku memang suka pasang pukul berapa. Zaman kau berhal. Tak pernah dengar orang ada radio ke kat rumah? Okay. Fine, sama. Okay, dia. Alright. Kita nak ucapkan terima kasih banyak. And terima kasih, Nabil Jihan. Thank you. Lagu muzik ni. Jadi kepada anda semua, boleh vote tau lagu ni. Yes, boleh vote. Saya dekat carta Era 40, anda boleh vote lagu ni. Era.fm adalah tempatnya. Oh, so dia boleh keluarkan lagu terakhir tadi? Bukan.
Bang, mungkin ada kata-kata untuk peminat-peminat abang. Itulah. Yang pertamanya boleh follow saya dekat Instagram. Baik. Yasin yeah. Sulaiman, Yasin 1S. Yes. Dan itulah, dengarkan muzik, boleh vote dekat Insya. Okay. Dekat Era.